Pinocchio, Pinocchio, boneka kayu yang lucu. Pinocchio, Pinocchio, ku sayang cinta padamu. Salam jumpa kawan-kawanku setia. Salam jumpa dengan kami berdua. Kami ingin mempersembahkan cerita kalau di sebuah kota kecil hiduplah seorang pembuat mainan tua bernama Geppetto. Dia bisa membuat mainan kayu dan menjualnya. Semua anak menyukai mainan yang dibuat oleh Geppetto. Geppetto hidup sendiri. Dia selalu ingin memiliki anak. Saya akan membuat boneka anak laki-laki yang keren. Geppetto mencari batang kayu yang bagus di hutan dan menemukan batang kayu pinus kecil. Dia meletakkan kayu itu di atas meja dan mulai mengukir. Geppetto akhirnya menyelesaikan boneka anak laki-laki yang ganteng. Aku akan memanggilmu Pinocchio, anakku. Saat itu malam hari, Geppetto pergi tidur dengan Pinocchio di dekatnya. Geppetto suka Pinocchio. Tiba-tiba muncullah kelompok kering. This is my magic wand. Tap, tap, tap. Weave it in the air and clap, clap, clap. Tap it on your head. Tap it on your knee. Abracadabra, you will be a frog. This is my magic wand. This is my magic wand. This is my magic wand. Peri itu mengayunkan tongkat sihirnya pada Pinocchio dan sungguh menyedihkan. Boneka itu mulai bergerak sendiri. Dia melompat dan membungkuk pada peri dengan hormat. Sekarang saya bisa berjalan. Ya, sekarang kamu hidup. Kamu harus menjadi anak yang baik dan mendengarkan ayahmu. Oke, saya akan selalu mendengarkan ayah saya. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind the tree. Little children are asking you, please come out so we can play with you. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Bonekaku masih hidup. Ya ampun, Pinocchio, kamu masih hidup. Aku masih hidup, ayah. Sekarang aku ingin bersekolah. Aku akan ambil tas, buku, dan pensil. Tentu saja, aku akan memberimu sejumlah uang. Tapi kamu harus janji segera pulang sekolah. Sip, ayah. Aku janji, kasih ayah. Sampai jumpa.
Pinocchio berangkat ke sekolah dengan gembira. The signals on the bus go blink, blink, blink. Blink, blink, blink. Blink, blink, blink. The signals on the bus go blink, blink, blink. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Hai, waalaikumsalam. Selamat pagi, Pinocchio. Teman-teman, berenang. Bel, sudah berbunyi. Neng neng neng, neng neng neng, dengarlah lonceng itu. Neng neng neng, neng neng neng, itulah tanda waktu. Marilah kawan bentuk barisan di muka pintu. Masuk ruangan perlahan. Anak-anak, pagi ini Bu Guru ingin kalian satu persatu bercerita. Iya, Bu Guru. Turun sangat deras dalam luar terakhir. Semua binatang di hutan tidak dapat keluar untuk mencari makanan. Mereka terkurung di dalam rumah mereka. Mereka menunggu dengan sabar. Si Kancil juga terkurung di rumahnya. Si Kancil sangat sedih karena tidak mampu mempunyai persediaan makanan. Apa yang harus saya lakukan? Kata si Kancil. Berapa hari kemudian hujan berhenti. Semua binatang di hutan sangat gembira. Mereka loncat-loncat saat kegirangan. Kancil juga merasa gembira, ia segera meninggalkan rumahnya untuk mencari makanan. Ia berencana pergi ke ladang petani. Di sana terdapat segala macam makanan. Ya, si Kancil tiba di ladang. Ia sangat senang. Wah, tanaman di sini sangat subur. Ujar si Kancil. Si Kancil berusaha sekuat tenaga melepaskan diri, tetapi gagal. Semakin dia mencoba, semakin kencang saja jerat itu. Aduh, sakit sekali, teriak si Kancil.
kalau ada yang lewat, sehingga aku bisa minta tolong. Jika petani datang, dia akan menyembelihku. Tiba-tiba si kancil mendengar orang terbatuk-batuk. Dia tahu petani akan datang. Kancil merasa gelisah, mukanya berubah pucat. Dia benar-benar ketakutan. Saya harus memikirkan sesuatu untuk melepaskan diri, ujar si kancil. Akhirnya ia mempunyai gagasan untuk melepaskan diri. Saya harap rencana saya akan berhasil, ucap si kancil pada dirinya sendiri. Ketika petani melihat si kancil dalam jebakannya, ia sangat gembira. Hore, ini kancil yang gemuk ujarnya. Si kancil pura-pura mati, ia menutup kedua matanya dan menahan napas. Ia juga sengaja meneteskan air liur. Keluargaku akan makan enak hari ini, kata petani. Ia segera berusaha melepas jerat, tetapi ia terkejut melihat si kancil itu tidak bergerak. Ia memeriksa tubuh si kancil. Ya ampun, kancil ini mati. Saya tidak mau membawa bangkai untuk keluargaku, ucap petani. Setelah memeriksa tubuh si kancil, ia melemparkan si kancil ke semak-semak dan pergi dengan perasaan kecewa. Kaki belakang si kancil terjerat tali yang dipasang petani. Jerat itu terikat ke pohon yang tinggi. Si kancil yang malang tergantung terbalik di atas pohon. Kejujuran membawa banyak kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu jujur, maka akan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah kebohongan, karena kebohongan membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berbohong, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pembohong. Wah, Masya Allah, kalian anak-anak yang pintar dan hebat. Kasih anak-anak, oh ya, anak-anak, kita pulang. Sampai ketemu lagi besok. Pinocchio tidak langsung pulang. Dia berjalan-jalan dan menonton pertunjukan sirkus. Maafkan aku berbohong kepada ayahku. Harusnya aku langsung pulang ke rumah. Pergilah dan jadilah anak baik, dan jangan berbohong pada ayahmu. Saat dia dalam perjalanan, seekor kucing licik dan rubah rakus melihat koin di tangan Pinocchio, dan mereka menghentikannya. Kucing dan rubah mengambil koin dan mencurinya. Oh tidak, tiba-tiba koin itu muncul. Apa yang terjadi, Pinocchio? Saya hendak membeli buku sekolah, dan dua binatang mencuri koin. Begitu dia mengatakan ini, hidungnya mulai memanjang.
Everybody in, everybody out. Everybody turn around, everybody shout. Hey! Everybody ready, here we go. Let's do the Pinocchio. Right arm, left arm. Right leg, left leg. Chin up, turn around. Sit down. Ah, apa yang terjadi dengan hidungku? Kenapa lama-kelamaan semakin panjang? Ah, itu karena kamu berbohong. Maksudnya merasa malu dan mengatakan yang sebenarnya pada peri. Saat dia mulai mengatakan kebenaran, hidungnya mulai normal kembali. Peri itu mengayunkan tongkat sihirnya pada Pinocchio dan dia terbang keluar. Terima kasih, peri kesayang. Jadilah anak yang baik, jangan pernah berbohong lagi. Ayah, maafkan aku ayah. Saya berbohong pada ayah karena tidak langsung pulang sekolah. Pinocchio menceritakan semuanya dengan jujur. Tidak apa-apa anakku, aku sayang padamu. Setelah itu, Pinocchio dan Geppetto hidup bahagia dan membuat mainan yang lebih indah untuk anak-anak. Yeah.